Sira, wis foro dorong. Ada stadion bertaraf internasional di Banten. Bangunannya luar biasa megah. Fasilitasnya juga mumpuni. Yuk, kita lihat videonya. Provinsi Banten memiliki sebuah stadion mewah berstandar internasional yang diberi nama Banten International Stadium atau BIS. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan dengan total biaya mencapai hampir 1 triliun. Sebuah stadion multifungsi yang sangat megah ini berdiri di atas lahan seluas 70 hektar, berkapasitas 30.000 tempat duduk, dan merupakan bagian dari pusat olahraga unggulan Provinsi Banten. Berlokasi di Desa Sinangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang diresmikan pada 9 Mei tahun 2022. Pada bulan Mei tahun 2022, Banten International Stadium ini resmi diresmikan dengan biaya peresmian yang juga luar biasa, hampir mencapai 2 miliar. Pengeluaran anggaran yang fantastis ini sebagian besar disebabkan oleh berbagai rangkaian acara peresmian yang menarik. Beberapa rangkaian acaranya termasuk pameran produk UMKM, fun bike, sholat santri, dan pertandingan persahabatan antara Banten All Star dengan Celebrity FC. Salah satu fakta menarik dari Banten International Stadium adalah bahwa ini adalah salah satunya stadion berstandar internasional yang ada di Provinsi Banten. Stadion ini memiliki lapangan rumput yang menggunakan rumput Zoysia Matrella sesuai dengan standar FIFA dan diimpor dari Italia. Namun sayangnya meskipun sudah diresmikan dengan meriah, Banten International Stadium belum dapat digunakan sepenuhnya seperti yang diharapkan. Kendalanya adalah kurangnya akses jalan menuju stadion dan permasalahan dalam pengelolaan yang memerlukan pengelola berpengalaman. Meski telah resmi dibuka sejak tahun 2022, Stadion Internasional Banten masih belum digunakan secara rutin untuk menggelar pertandingan sepak bola. Klub asal Kabupaten Serang yaitu Perserang lebih memilih untuk berkandang di Stadion Maulana Yusuf yang berada di pusat kota Serang. Selain itu, jalan akses menuju stadion yang belum memadai berpotensi menimbulkan kemacetan saat diselenggarakannya pertandingan. Pemerintah Provinsi Banten menawarkan pengelolaan Stadion Internasional Banten kepada para investor. Syaratnya investor tidak hanya menjadi pengelola, tapi juga membangun fasilitas penunjang lainnya. Di kawasan sport center Banten seperti kolam renang, lapangan latihan, area parkir, dan jalan akses. Stadion multifungsi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah ada pengelola yang profesional yang dapat mengelolanya. Awalnya, Banten International Stadium direncanakan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia yang akan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Dengan kapasitas yang sangat memadai, stadion ini sangat cocok untuk menjadi tempat pertandingan sepak bola tingkat internasional. Namun kenyataannya, proyek pembangunan stadion ini dianggap gagal perencanaannya karena adanya tuntutan untuk evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini. Nama Banten International Stadium atau BIS sempat jadi sorotan karena menggunakan bahasa asing tidak sesuai dengan kaidah undang-undang. BIS diresmikan di periode akhir masa Gubernur Wahidin Halim pada Mei tahun 2022. Mempertimbangkan nama Banten International Stadium atau BIS diubah menjadi bahasa Indonesia atau nama lokal. Penggunaan nama Banten International Stadium yang tidak sesuai dengan UU 24 tahun 2019 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan akhirnya dibatalkan. Pihak Pemprov akhirnya memberi nama dengan bahasa Indonesia, yakni Stadion Internasional Banten. Perubahan usulan nama itu memang sudah atas saran Kemendikbud. Baru di Agustus kemarin, Pemprov Banten memberikan jawaban atas saran kementerian itu. Di balik kemegahan Stadion Internasional Banten atau yang dikenal dengan Banten International Stadium atau BIS, rupanya masih tersisa beban utang bagi pemerintah Provinsi Banten hingga saat ini. Meski pembangunan BIS sudah rampung dan telah diresmikan pada 9 Mei tahun 2022 silam,
Pemprov Banten harus mencicil utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI hingga 2028 ke depan. Diketahui total utang Pemprov Banten ke PT SMI pada tahun 2020 mencapai 1 triliun. Sebagian besar utang itu dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan stadion bertaraf internasional pertama di Banten tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Banten Rina Dewianti mengatakan, hingga saat ini Pemprov Banten masih membelanjakan APBD Provinsi Banten untuk cicilan utang ke PT SMI. Diketahui total utang Pemprov Banten sebesar Rp851.771.808.150 perak pada tahun 2021. Pemprov Banten membayar Rp8.952.706.787. Lalu pada tahun 2022 membayar sekitar Rp34.624.433.259 perak dan pada tahun 2023 membayar sekitar Rp138.497.733.036 perak. Sehingga sisa utang sebesar Rp678.649.641.846 perak. Jadi pola pembayaran pinjaman kepada PT SMI ini sudah terjadwal tiap bulan. Terkait pembayaran utang pokok ke PT SMI kembali dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp138.497.733.036 perak. Pembayaran utang dengan nilai yang sama akan terus berlanjut di tahun 2024, 2025, 2026, dan 2027. Pinjaman keseluruhannya ditargetkan sudah akan lunas atau terbayarkan pada tahun 2028. Kalau pinjaman karena itu sudah jadi belanja wajib dan mengikat yang kita penuhi di APBD murni, katanya. Meski pembangunan stadion megah menelan anggaran yang cukup fantastis hampir 1 triliun, bahkan mewarisi utang, BIS belum dipakai dalam event resmi nasional maupun internasional. Bahkan tidak sedikit pun dilirik sebagai kandidat venue Piala Dunia tahun 2023. Hingga saat ini, Pemprov Banten masih mencari pihak ketiga yang akan mengelola stadion kebanggaan warga Banten tersebut. Diharapkan bahwa pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten akan aktif mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan stadion ini setelah tuntutan tersebut diajukan. Thank you.
jere kita kan kok ya